Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi di Dinkum. Ya, kembali lagi kita di dunia Dinkum. Dan sekarang saya sudah punya banyak misi nih. Kita diminta untuk ini ya, melawan Alpaje Crew. Terus ini juga menginvestigasi lokasi. Dan ini sedang hujan ya, berarti sekarang ada... Oh ya, ini ada nih, nah ini sebelah sini. Nah, ini ada penjual misterius, saya mau jualan juga nih. Nah, saya mau jualan sayur-sayuran saya ini. Let's go. Langsung aja kita berangkat. Pas juga ya posisinya ya di sebelah sini ya. Ya udah, mungkin kita investigasi dulu baru melawan Alpaje Crew baru ke sini. Baru kita berjualan. Yuk. Berangkat, berangkat. Let's go. Nanti juga saya mau tambah lagi nih hewan ternaknya. Oke. Yuk, kita ke sana dulu lah. Kita ke sana dulu. Wah, terbang hujan-hujan kayak gini. Oke, aman aja ya. Gak ketiup angin atau gimana gitu. Gak oleng helikopternya. Yuk, kita investigasi dulu nih. Nah, oh ya, sekarang ini juga ya, di update terbarunya ada hewan baru juga. Lupa saya tadi, saya mau bawa ini sih. Saya mau bawa kurungan gitu, mau saya tangkap. Cuma saya gak tahu di mana lokasinya. Kalau dari fotonya sih dia berada di sini teman-teman. Dia berada di area gurun gitu. Cepat tau saya lihat kan nih, waktu sedang terbang kayak gini. Ada hewan liar baru sekarang. Kita ke sini dulu nih. Investigasi dulu. Apa ini? Biasanya sih satelit di sebelah sini nih. Itu dia satelitnya. Satelit ya. Yuk. Nah, ini lumayan. Dapat ini, kita dapat material-material yang bagus dari sini. Ah. Oke. Okay. Oh, nggak bisa. Oh, pakai ini dong. Oke. Okay. Oh, nah itu. Nice. Lumayan. Dapat green board ini, terus hot cylinder sama ini juga ya, mesin juga ya. Yuk, berarti ini sudah selesai. Sekarang kita berburu Alpaje Crew. Oke, kita selesaikan dulu nih misinya nih. Terus kita jualan juga sambil lihat-lihat juga nih. Kita lewat, oh ya, sebelah sini ya, gurun ya. Ya sih di area gurun tuh hewan barunya teman-teman. Oke, kita kesini dulu lah. Ini area gurun juga nih. Cuma nggak ada ya. Dia kayak kadal gitu. Cuma lumayan besar deh ukurannya. Nah, ini juga nggak ada di sebelah sini. Oh ini dia nih. Ini. Nah itu. Alpaje Crew-nya. Bentar. Kita parkir sebelah sini aja lah. Aneh. Parkir sebelah sana. Let's go, hajar. Hajar. Ayo. Kemari kamu. Kemari. Aduh. Nggak kena. Awas. Pusing dia. Jadi terus hajar. Pukul terus. Terus. Hajar terus. Let's go. Dapat tanduknya dong. Dapat tanduknya. Oke. Okay. Saya simpan nih ya. Karena ini saya belum tahu juga nih ini gunanya untuk apa. Ini hadiah ya, kalau dari keterangannya itu, deskripsinya itu hadiah setelah mengalahkan Alpaje Crew ya. Alpaje Crew. Cuma nggak tahu gunanya untuk apa itu. Apakah cuma untuk ya untuk ini, untuk bisa dijual aja gitu, atau bisa untuk bikin senjata kali? Nantilah ya. Kita simpan aja kali. Kita jalan lagi. Ini sudah selesai. Sekarang kita menuju ke sini ke NPC yang mau jualan dulu nih. Jualan sayur-sayuran. Oke. Kita berangkat. Oh, sebelah sana dia. Yuk. Kita kesana dulu. Berarti saya parkir di sebelah sini. Bisa nggak sekarang ya, cobain nih. Ah, ini dia nih kapalnya nih. Bisa nggak sekarang saya parkir ini, saya helikopter saya di kapal. Cobain. Oh, nggak bisa, nembus. Masih nembus ya. Aduh, saya kira setelah update terbaru ini bisa kita parkir di kapal, ternyata nggak bisa masih. Yaudah, sini aja lah, yuk. Nah, berenang saja lah. Mau nggak mau berenang saja. Nggak ada hiu juga kan di sini. Mana-mana aja nih. Yuk, kita naik. Okay, nice. Oh, nggak ada tadi. Halo, Jimmy. Halo, ya, bisnis. Oke, okay. Got any deals? Oke,
Oke. Ya. Nah, ya. Nah, nah ini. Dia bakalan ini ya, dia paling sedikit ya, dia bakalan beli banyak-banyak teman-teman. Paling sedikit 50 gitu. Lebih dari 50 lah. Kalau kurang dari 50 enggak mau dia belanja. Enggak mau dia beli. Terus dia bayarnya double juga. Nah, ini kan banyak saya nih. 100-an udah. Yuk, di rumah masih ada banyak juga, enggak apa-apa. Ini saya jual aja. Oke, berapa nih dapatnya nih? Sell. Wow. Oke. Wow, 469.000. Let's go, ambil. Ambil. Ah. Yuk. Wow, sekarang uang saya 5 juta dong. Mantap. Ini apa ini? Oh, Chrome juga ya. Chat Chrome ya. Ya enggak perlu lah. Yuk. Lumayan, lumayan. Sudah. Terus dia enggak ada ya, enggak ada jual barang-barang yang lain. Aha, ini saya udah punya nih. Golden Jackru enggak ada ya? Enggak ada barang baru gitu. Ya, wow, Farmer Market. Dapat ini sih, dapat achievement. Pulang. Kita kembali sekarang. Ya, ini sudah selesai nih. Kita lapor-lapor dulu. Tadi sama siapa aja? Oh, ini ya sama si Pledge saja ya, lapornya ya. Yuk, kita balik. Terus beli ini, beli hewan ternak yang baru lagi. Kita pulang. Kita pulang. Berangkat. Oh, sama ini ya, sama ambil ini juga ya, ambil kurungan juga ya. Saya mau cari hewan baru tuh. Ini kita pulang dulu ke sebelah sini. Kita lapor dulu lah ini. Ya, terus ambil kurungan juga, setelah itu baru balik lagi jalan. Yuk. Oke, sudah sampai home sweet home. Taruh dulu ya, taruh sebelah sinilah. Nah nih, parkir dulu helikopternya, parkir di helipad. Nice. Oke, ini nggak ada misi yang lain kan ya, udah semuanya, tinggal lapor aja lagi. Kita lapor sama si Pledge. Halo Pledge, sudah selesai nih mohon Alpha Jack crew-nya. Let's chat. Oke, ya sudah selesai. Ya. Nah, lumayan 18.000 hadiahnya. Nice. Terus ya ini kita beli hewan ternak yang baru lagi. Kita beli satu lagi nih. Ah, di sini di rumahnya si Irwin. Ya, jadi kan di video sebelumnya kita sudah ini teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah ini kedatangan warga baru si Irwin. Dia jual hewan ternak. Dan juga saya sudah beli nih. Nah, ini pombat namanya. Nah, itu. Wow. Oh, dia sedang ini, sedang berendam nih. Sedang berendam. Saya bikinkan juga tuh kolamnya. Kolam untuk dia. Oh, nah ini dia. Nah, pas banget. Nah, ini juga hewan baru nih. Namanya Plip. Nama hewannya ya. Plip dong. Wah, oke, bye. Oke. Berapa harganya dulu? 25.000, lumayan mahal ya. Ya udah ambillah. Oke. Oh, Hillary namanya. Wih, lumayan lah. Bagus-bagus namanya. Oke. Oh, jenis hewannya Plip, teman-teman. Oh, ini apa nih? Ah, oh, kandang ini dong, kandang anjing dong. Wah. Bentar, ini ambil dulu nih. Kita taruh dulu. Nah, berarti dia kandangnya yang di sebelah sini kan, yang ini nih kandangnya nih. Kalau ini kan untuk pombat, ini untuk dia yang sebelah sini. Kalau ini dia di sebelah sini, teman-teman. Yuk. Kita ini rilis. Nah, mana dia? Rilis. Nah, itu. Oh, oke. Tadi ada bulunya, sekarang nggak ada. Hillary. Oh. Wow. Oke. Platipus ini ya. Platipus kan ini? Tapi Plip tadi ininya. Apa jenis hewannya namanya tadi? Oh. Dapat achievement lagi saya. Nice. Oke. Tadi ada kandang anjing juga, saya mau belilah. Yuk. Kita beli nih untuk anjing peliharaan. Nah. Oke, ya ambil, aku ambil. Nice. Ah. Ya. Terus ini anjing saya mana ya? Gak kelihatan di map ini. Masih ada nggak dia? Hilang, teman-teman. Ah, ini ada nih. Dogo. Ah, tapi di mana ya? Nggak kelihatan di map loh. Waduh, apa itu? Wastaga. Petir. Wah, ini.
Apa ini? Waduh, waduh, telur ya? Telur ada listriknya dong? Wah. Oke. Oke, 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 oke. Apa itu? Tiba-tiba. Gila. Ini bisa dijual kah? Oh ya, kemarin ada yang komentar ya. Katanya dia ada ketemu kayak gini juga, telur kayak gini. Terus dijual ya, dijual mahal harganya katanya. Udah cobain nih. Tiba-tiba dong. Bikin kaget. Nah, wow, thunder egg, wow, telur petir, 2,23 kg, 95 ribu harganya teman-teman, wow, oke, wah, pas banget, waduh, tiba-tiba petir dong, parah, yuk ini taruh di mana nih kandang anjingnya nih? Mungkin taruh sebelah sini ya, nih dekat ini ya. Tapi anjing saya mana? Nah itu dia pertanyaannya. Nah tuh, anjing saya mana? Gak kelihatan di map. Keluyuran dia bisa nih. Nih kalau saya taruh kayak gini, dia bakalan pulang kah nantinya kesini? Udah tunggulah ya. Ini bukan nih ya. Ini saya kira tadi anjing saya, ternyata bukan nih. Ini simbol Irwin ya, rumahnya si Irwin. Nah kan kalau Emu kan ada ya. Nah ini Emu ada. Anjing peliharaan gak ada. Gak ada simbolnya. Eh ini siapa nih? Eh ini bukan. Bukan. Anjing saya emang warna putih ya. Cuma bukan ini dia. Yaudah ya. Ini. Nah ya kandang inilah. Kita pakai yang simple aja kali. Eh bentar. Yang bagus ada gak? Kandangnya. Nah ini ada nih ya. Coba kita menangkap hewan baru. Kita kirimkan untuk diteliti. Terus ini saya mau simpan dulu lah. Ya. Ini kita simpan dulu. Ya. Oke, let's go. Jalan lagi. Cari hewan baru ya. Hewan baru. Ya. Oh, kita berangkat. Ini udah berbunga juga nih. Oke. Let's go. Oh, ini dia. Nah, ini astaga. Ini. Baru cari-cari sebelah sini ternyata. Halo. Eh kemana kamu? Hah? Keluyuran dia. Eh sini. Ya kemari. Kemari. Kamu mau saya kasih makan nih. Astaga. Ya kemari. Itu rumahmu tuh. Saya bikinkan. Ntar ya. Oh daging. Nah ini saya punya nih. Satu aja. Kita kasihkan ke dia. Belum makan teman-teman. Belum makan di hari ini. Pet dulu. Oh tidur dong. Kok ngapain kamu tidur? Nah tuh. Daging. Ini silakan makan. Nah tuh. Eh, nggak mau makan dia. Eh, kenapa? Biasanya mau. Nah itu. Lo. Kok nggak mau? Nah tuh. Ngapain dia tuh? Oh, tuh baru dia makan. Oke. Sudah ya berarti ya. Coba cek. Dogo ya udah nih, sudah. Eaten. Ini sheltermu loh. Ini rumahmu. Nih. Jadi langsung otomatis tidur sini berarti ya. Udah yuk kita jalan yuk. Waduh, wah itu bulannya ini warna merah. Eh jangan ngikutin saya. Jangan ngikutin saya. Yuk. Kita berangkat. Ikut gak dia? Ikut gak? Hah? Oh ya ngikut teman-teman. Astaga. Yaudah. Ini saya tarik dia ke kota dulu lah. Nih. Yuk. Biar dia stay di kota. Baru kita berangkat. Ayo kemari. Ngikut dia. Saya naik helikopter ngikut juga dia. Oh ini dia. Nah ketemu udah. Nah itu kadalnya. Oh ada opal juga sebelah sana. Oh ada dua dong opalnya. Let's go. Ini dia teman-teman. Hewan baru. Nah nih. Oh gak agresif ya. Cuma saya perlu menangkap dia nih. Oh ya kadal dia nih. Besar banget kadalnya. Oh, nah itu. Terus dia kayak ininya ya di lehernya itu. Kayak ada apa itu? Hah? Coba ini. Kita taruh. Ajar. Oh, nah itu. Wah, marah dia. Ayah sama semo ini. Oh, wis. Waduh. Mengeluarkan listrik dong. Ngeri banget. Nah itu skillnya. Waduh. Yuk, tangkap lu. Masuk.
Nice. Oke. Drop. Terus saya mau ambil ini dulu. Ya, ambil opal nih, lumayan ada dua di sini. Nah. Oke, opal. Opal. Ya, oh ini juga nih ada batu-batu juga nih kan. Ada iron. Nice. Oke. Ada tin juga di sini. Ya, tin ore. Oke. Bentar ya, ini kita menambang dulu. Lumayan nih batu-batunya nih. Baru kita pulang. Oke, nah ini juga nih. Ah, chopper. Ambilin semuanya. Oh ya, ada yang request ini juga ya. Ada yang request game baru. Namanya Coral Island ya, kalau nggak salah. Itu katanya game buatan orangnya. Game buatan Indonesia gitu. Terus dia gamenya mirip kayak Harvest Moon, teman-teman. Ya nantilah saya bakalan coba mainkan ya. Karena emang ini banyak juga request mainkan game kayak Grow. Kok kamu pindah ke sini, Dogo? Astaga. Teleport kah dia? Waduh. Yaudah. Oke. Tiba-tiba dekat saya dia. Berarti di rumah loh. Udah, tinggalkan lah ya. Nanti kan dia bakalan pindah juga kan. Oke, udah. Ya, jadi ya Coral Island namanya. Nantilah saya bakalan coba mainkan. Karena banyak juga kan ini yang request game-game yang lain. Kayak Grounded juga, The Infected juga. Ya, nantilah ya. Ya, itu juga katanya game buatan ini, teman-teman. Game buatan Indonesia. Wah, unik banget tuh ya. Dan terus katanya gamenya mirip ini. Mirip kayak ini ya, mirip kayak Harvest Moon lah gitu. Yuk, ini saya mau ini dulu. Saya mau taruh dulu. Oke, ya. Nice. Nah, ya, pick up. Terus taruh di sini. Nah, drop. Oh, Freely namanya. Pakai F, Freely. Oke, keren banget tadi dia tuh. Bisa mengeluarkan listrik ya. Keren banget. Hewan baru tuh. Ya, ini kita, inilah kita. Udah malam juga ya, nggak jualan berarti si John. Ya, ini saya mau ini. Nah, ini kita lebur dulu. Supaya dapatkan batu-batu berharga. Oke. Nah, ini simpan aja nih, Alpha Antler. Kita simpan dulu. Simpan di sini. Bukan, di sebelah sini. Nah, ini. Nah, ini yang kemarin juga nih di video sebelumnya. Kita mengalahkan Alpha Croco dapatnya ini ya. Sisinya nih. Alpha Scale. Terus ini dari Alpha Jackeroo. Tanduknya dapatnya. Alpha Antler. Wah, itu untuk apa ya? Saya simpannya dulu, teman-teman. Siapa tuh bisa bergunakan nantinya. Ya, takutnya ini ya. Takutnya dipakai untuk bikin senjata baru gitu kan. Nanti sayang banget kalau saya jual. Oke, berarti ini sudah selesai semua ya. Oh ya, udah selesai semua nih. Compost request. Waduh. Kumpulkan 525 kerang bucinidae. Waduh, yang apa itu? Gak tahu saya. Udah biar aja lah, gak usah. Yuk. Nah, ini sudah selesai kah? Oh ya, sudah. Oke. Kita simpan dulu. Nah, ini kan udah banyak juga nih. Terus sekaligus aja lah, kita lebur juga nih. Kita lebur batu-batunya. Jadi nanti besok tinggal diambil aja lagi. Ah, banyak udah nih batu-batunya saya kumpulkan. Nah, itu. Terus ini sama ini. Ya. Oke, teman-teman ya, sudah ini keesokan harinya. Ini saya mau menanam dulu. Nah, ini benih ini ya, benih bawang. Karena sebelah sini udah kosong nih. Ya, kita isi dulu. Oke, nice. Terus sama ini juga ya, sama tomat juga, teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini. Nice, sudah. Terus ini juga tomat. Oh, tomatnya kayak gini dia ya. Oh, ya. Udah, berarti kita bikinnya kayak ginilah. Nah, nih. Ya, kita kasih jarak tengah-tengahnya gitu. Nah. Ya. Untuk ini supaya mudah gitu ngambilnya nanti. Nah, ya kayak gitu aja lah. Nah. Terus ini juga. Oke. Nah, ini. Ada ini, teman-teman, ada tongkatnya gitu. Ada tiangnya. Taruh kayak gini aja. Nice. Ya, kayak gitu aja lah. Ini kan tomat juga bakalan dapat ini, bakal langsung dapat banyak gitu buahnya. Ya, terus ini sudah selesai juga. Ini saya sedang bikin ini juga, sedang bikin jus-jus. Oke. Terus ini belakang, ini harus dibor nih sekarang. Yuk. Kita ambilin batu-batunya udah banyak. Udah numpuk udah. Oke.
Ya nanti juga saya mau ini ya, saya mau masuk kembali ke dalam tambang, mau periksa lagi nih, momennya mau mencari masuk ke dalam ruangan rahasia lagi lah gitu, periksa-periksa siapa tuh dapat barang-barang bagus gitu kan. Ayo ini juga, oke, nice ya. Ayo nih, ini ambil dulu nih batu-batunya nih, banyak banget sudah, lumayan ini akan iron segala macam. Nah ini. Oke, copper, nah mantap. Ya, terus di sebelah sini saya tadi, oh ya ada ini juga ya, pupuk juga ya. Oh ya udah bisa harvest, ambilin pupuk. Nah, oke taruh di sini dulu. Baru saya mau ini juga, saya mau beli hewan lagi. Kita lihat nih jual apa lagi dia. Si ini siapa namanya, si Irwin. Oh ya sama sini juga nih, saya mau rapikan teman-teman. Ah, oh, ya udah 2:30 dong. Bentar. Kita beli dulu lah. Punya tutup. Nah, yuk. Halo Irwin. Oh, jual pombat lagi dia. Pombat Joe. Yaudah, beli yuk. Ah. Pombat Joe. 15.000. Oke. Nice. Andrea namanya. Yaudah, bye. Oke. Itu apa lagi tuh? Ada jual yang baru lagi dia tuh sebelah sana. Nah, apa ini? Pombat Whistle. Oh. Ini ya apa siulnya ya, peluitnya teman-teman. Udah beli aja lah. Nah nih, ayo. Nah, pombat whistle. Oke. Sama ini. Oh ini untuk ini ya, untuk ini ya, untuk apa namanya mendapatkan bulunya gitu ya. Wall ya, wall. Gunting wall. Oh ya. Ada. Ini kita bawa dulu. Taruh di sini. Nah ini. Ah, oh, itu sedang berenang. Nah, apa ini? Weh, ada. Waduh, oh, dapat batu dong saya. Dapat ini, dapat ember. Oke. Gak sengaja keklik teman-teman. Kan saya bawa shovel juga kan gitu. Oke, dapat ini, saya dapat ember. Nice. Wah, itu sedang berenang tuh. Pelipnya. Yuk. Ini kita bawa dulu ya, simpan dulu lah nanti dijual. Terus ini simpan di sini ya. Itu ini juga siulnya, fluidnya, kemudian ya itu aja kali ya. Oke. Yuk, ini bawa dulu lah. Bawa pulang. Sebelah sini juga nih. Kita rapikan dulu sebelah sini. Ini saya kan rencananya mau bikin ini, saya mau bikin kayak semacam ya sungai buatan lah gitu di sebelah sini. Nah, cuman saya rapikan dulu nih supaya bagus dia kelihatannya. Nah, oke, terus berarti sebelah sini juga nih. Nah. Oke. Terus ini. Nice, sudah ya kayak gitu aja lah. Nah, terus ini kasih rumput supaya bagus dia. Nanti saya bakalan perluas lagi. Rencananya mungkin diperlebar kali ya. Sampai sini kali. Ya ini. Danau buatan lah gitu. Dibawa dulu. Lumayan dapat ember saya. Oke, ini saya simpan dulu ya. Saya taruh dulu barang-barang saya sebelum kita berangkat. Oh ya, ini juga nih. Saya lupa ambil yang kemarin. Freely ya. Mah dia. Berapa hadiahnya? Oh, berapa itu? 8.000. 8.720. Oh, lumayan hadiahnya. Terus ini kandangnya. Ya, mantap. Freely, teman-teman. Itu dong apa jenis hewan baru di sini? Hewan liar baru di game Dinkum ini. Ini ambil juga iron bar, terus kita simpan di sini, bukan di sebelah sini. Nah, nih. Oke, lumayan nih. Saya mau cek juga nih, apakah ada ikan baru di tambang? Kan kemarin kita ketemu serangga baru, glowbug namanya di tambang tuh. Ini saya mau cek dulu apakah ada ikan baru gitu. Mana dia, bugs? Oke, oh ini dia ya, glowbug underground. Nah. Di bawah tanah teman-teman. Oh ini masih ada beberapa lagi serangga yang belum saya dapatkan. Mirip kunang-kunang dia. Nah ini kan firefly. Nah, cuma dia bedain ya. Dia agak kecil lah gitu. Ukurannya warna hijau juga. Kalau kunang-kunang kan kuning dia. Ada ya. Mungkin bawa juga kali ya. Buku ini. Buku serangga mana. Ini bug book ya. Oke. Yuk kita jalan. Kita masuk. Iya ini sudah. Tiketnya. Kuncinya juga saya bawa 14.
Oke, mungkin buat semuanya aja kali ya. Mana tadi? Nah, ini semuanya aja lah. Nah, itu 28. Let's go, kita berangkat masuk ke dalam tambang. Makanan juga sudah siap nih. Let's go. Nah, turun. Oke. Ini saya nggak bawa ini, saya nggak bawa ini ya, nggak bawa motor atau apa gitu, nggak apa-apa lah. Kita menjelajah santai aja. Aduh, wis, ini udah ketemu sama kelawar. Ah, sini kamu. Oke. Film center. Nah, terus ini Facebook. Saya buka supaya ketahuan nih kalau misalnya ada ikan gitu. Kan ada ya di dalam tambang ini kan ada ini teman-teman, kayak ini nih. Ada ya apa area ini, area sungai-sungai kecil gitu. Ada perairannya. Ada danau juga kadang. Emang enggak tahu ya ada ikannya atau enggak nih. Khusus di dalam tambang. Kalau untuk ikan sendiri saya mana dia? Mana? Fish. Masih kurang tiga lagi dong, ya. Nah, ini enggak ada ya, kosong nih ya. Saya belum menangkap 3 ikan lagi nih, masih belum lengkap nih, kurang 3 lagi. Oke. Siapa tuh ada kan ikan dalam tambang nih? Hah? Sambil cari batu-batu juga. Let's go, kita menjelajah sampai tengah malam lah. Yuk. Let's go. Sambil cari ikan, ada nggak ikan dalam tambang? Hah? Harusnya sih ada ya, ikan di bawah tanah lah gitu. Apa yang menetap di bawah ini, di perairan bawah tanah? Ini nggak ada nih. Oke, waduh, itu ada, itu lagi. Ada bus devil. Baru aja ngomong ketahuan langsung. Hajar. Ini ada di. Ini glowback nih ya. Oke. Nah, itu glowback. Harganya lumayan tuh, 2.580. Oh. Baru juga itu teman-teman, serangga baru juga. Kita jalan lagi. Jalan. Mungkin balik lagi lah ya. Saya coba kelilingin dulu di sekitar sini. Baru kita keluar. Yuk, ini lumayan nih, ada iron, banyak banget ironnya. Kau. Mengganggu banget kelawarnya. Apa ini? Ketemu. Ruangan rahasia yang pertama ya. Oke, lewat mana kita masuknya nih? Lewat mana maksudnya? Hah? Lewat sebelah sini kah? Lewat sebelah sini, astaga. Apa itu astaga ini? Guys. Tebus devil. Kau. Nice-nya ada ruby juga dong. Mantap. Mantap. Yuk, kita buka nih. Apa isinya? Oke. Apa ini isinya? Ketapel. Tapel banyak banget. Ini dijual aja nih. Saya udah punya banyak soalnya di rumah. Sama cat warna merah ya, lumayan lah. Ya, ini sisanya kita jual aja ketapelnya nih. Terus simpan dulu. Ya, aturlah dulu nih. Sebelah sana sama ini juga iron bar. Oke, sama ini. Ya. Nice. Lumayan lah. Oke, ya, sudah. Nama di rubinya kita simpan aja dulu. Ini saya keliling-keliling sekitar sini aja, teman-teman. Di sekitar ini ya, apa jalan keluarnya. Baru nanti kita keluar lagi lah, baru kita perluas lagi jalannya. Ya, ini sambil jalan kita bawa ruby. Dapat ruby. Lumayan. Ini bor dulu. Oke. Kemana kita? Ini udah sampai nih. Cuma di sini saya dapat banyak ini ya. Saya dapat banyak batu banget nih, termasuk iron ore juga nih. Dapat banyak banget saya iron ore-nya. Lumayan kan? Nah, tuh. Bawa ke sebelah sini ya. Nah, itu. Kita taruh dulu lah. Taruh dulu. Nah. Oke. Berarti jadi sebelah sini sudah. Coba kita ke atas sinilah. Periksa atas sana. Let's go. Ini bentar lagi jam 10. Terus nanti jam 12 dia bakalan kayak ini ya, kayak gempa gitu teman-teman. Enggak tahu kenapa. Baru juga tuh dari update terbarunya ini. Apa dia ya area tambangnya jadi kayak kena gempa gitu, bergetar. Coba kita kesini. Nah,
Oh, ini area luas nih. Ada buaya. Oh, itu lagi tuh ruangan rahasia di sebelah kanan. Ya ada buaya, cuma nggak ada ikan. Ya udah, yuk lewatin buayanya. Biar aja. Ah, yang nggak ada ya. Ya emang nggak ada ikan di sini nih. Waduh, ini kayak gimana caranya kita ke sebelah sana? Ini tembusilah. Ah, nih, terobos. Terobos. Oh, ini hancurkan dinding batunya. Ah, terobos ya. Untuk memperhemat ini perjalanan. Yuk. Ya daripada mutar kan. Nah, ini udah ketemu nih pintunya. Oh, pintunya emang di balik ini juga ya. Di balik dinding batu. Oh, kenapa itu? Jadi kayak ada gempa tadi. Atau cuma perasaan saya aja? Ada gempa sedikit tadi. Hah? Oh, mungkin gara-gara ini ya, mendekati tengah malam kali ya. Bentar. Ini ambilin dulu lah. Oke, terus ini juga. Nice. Main ketemu lagi nih. Kita buka apa isinya. Oke, ada batu-batu sebelah sana. Oke, iron pickaxe lumayan, tinggal diperbaiki aja lagi. Copper bar ini ya bagus juga lah, sama ini ya, cat warna kuning. Oh ya. Ada yuk. Makan dulu lah. Sarapan dulu. Makan malam, makan tengah malam. Jam setengah 12 soalnya udah. Periksa lagi. Oh ya, gempa teman-teman. Nah ini agak bergetar sedikit. Oh ini ada lagi ya. Sebelah sini baru ya ini ya. Oh ini ada lagi nih. Sebelah sini. Oke. Yuk kita kesana. Ketemu lagi ruangan rahasianya. Nah di sebelah sini. Mana jalan masuknya nih? Oh jalan masuknya di sebelah sana lagi. Harus mutar saya. Dapat lagi, ketemu lagi ruangan rahasia, mantap. Buka. Oke. Wow, flaming bed, nice. Oke, chopper, white pen sama ini. Oke. Oh, itu berkelahi tuh. Buaya sama itu bus devil. Udah biarkan aja lah. Biarkan ini sebentar lagi tengah malam nih. Kita baiklah, ya. Nah kan, kabur. Nah ini teman-teman, tengah malam sekarang ini ya. Kalau tengah malam kita berada di dalam tambang, bakalan ada racun nih keluar. Nah kayak gini dia. Waduh. Oh balik. Yo balik. Nah, sekaligus lah kita mutar lah ini. Ah, ke sebelah sini ya. Siapa tahu ketemu ruangan rahasia lagi. Ini saya masih punya dua lagi dagingnya. Oh jangan berkelahi. Jangan lawan. Kita mutar. Oke. Wah jauh banget saya jadinya. Oh waduh ini kejar lagi. Parah. Ah kita mutar ke sebelah sini. Oh ini. Oke. Ini locksmith. Sudah ya. Ini ya event baru gitu ya. Kalau tengah malam kita berada di dalam tambang, tambangnya bakalan kayak gempa gitu, terus keluar racun di dalam tambangnya. Oh, gas beracun lah gitu. Oke, lumayan dapat ruby kita. Lumayan. Taruh dulu sebelah sini. Nah, ini ruby sama ember. Oke, nantilah besok kita jual ya. Sama jual ini juga, jual apa namanya? Jual oval juga yang kemarin saya nggak sempat jual nih, dikarenakan ini kan hari Minggu. Bentar, saya mau lemparkan nih, terus ini, tuh drop sana. Ya ini kan hari Minggu, jadi si John tutup dia teman-teman, nggak buka. Ini simpan di sini, terus ini simpan di sini. Oke, ya sudahlah. Saya mau tidur dulu. Ini juga nih catnya saya simpan di sebelah sini. Nah, jadi punya banyak cat juga nih, ada hitam, merah, ini putih sama ini kuning. Ya sama buku-bukunya juga ya, kita tinggalkan di sinilah tuh. Oke. Iya, nice. Nanti besok kita jualan ini ember sama ini juga ya, ruby lumayan sama opal juga. Oke, mantap. Oh ya, ini juga nih saya mau ini taruh dulu. Lupa. Nah nih, ya. Yuk. Kita tidur dulu. Nanti besok kita berjualan
jualan batu-batu berharga nih. Tidur, sleep, 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 sleep. Ya, sleep until tomorrow. Oke. Nanti besok, oh iya, besok ini ya, besok hari Senin ya. Oh, nggak ada berarti si Irwin tutup teman-teman. Padahal saya mau cek lagi tuh, dia jual hewan ternak apa lagi. Tutup teman-teman, si Irwin. Dia kalau hari Senin tutup. Oh, apa ini? Ada surat lagi? Dari si Milburn? Oh, lumayan. Dikasih uang jajan saya, 1000. Oke. 1000 ding. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Ah, bentar, coba saya cek. Ya, kalau nggak salah si Irwin ini tutup dia kalau hari ini, hari Senin. Itu kenapa itu? Oh, ini itu ya? Oh, ini kayak ini loh. Loh. Ada bulunya dong, ada ini wall-nya. Flip ini. Oke. Oke, nah itu dia teman-teman. Unik banget. Kayak domba. Domba ini ya, domba setengah bebek. Nah itu. Wah, lumayan nih. Ya kan kita bisa ambil kan. Nah, ini gunanya nih kan. Ah, guna ininya. Ah, apa pemotongnya ini. Guntingnya ya, gunting wall. Eh, sini kamu. Nah, wow, dapat. Ah, oh senang juga dia. Oke. Pet dulu lah. Ah, pet. Dia senang berenang juga teman-teman. Makanya kita ini ya, kita bikinkan ini. Kita bikinkan danau buatan lah di sini. Danau mini. Wah, ini. Oke. Halo. Halo Melvin. Coba cek. Oh iya, Monday dia tutup. Senin tutup dia. Ah, yaudah taruh sini aja lah. Nah, ini hasilnya nih. Ah, wall-nya. Oke, terus ini juga. Ini kotorannya kita bisa ini ya. Kotorannya kita bisa jadikan pupuk kalau nggak salah. Oh, berarti kalau untuk susu didapatkannya dari sini. Apa tunggu dia dewasa dulu kali? Dari pombat ini kan berarti? Hah? Oh iya, ini masih kecil teman-teman. Ya, masih belum ya. Tunggu dia dewasa. Gila, yuk. Dapat wall. Dari Flip. Ya ini nama hewannya di game ini Flip namanya. Di Dinkum ini. Cuma kayak ini ya. Kayak platipus gitu. Kayak platipus tapi dia ini ada bulu dombanya. Unik banget dah. Ya, ini udah jam 8 ya, udah buka berarti. Nah, kita jualan dulu. Kita jualan. Wow, pagi yang cerah. Di kota Aristopia. Wow, orang-orang udah pada keluar tuh. Yuk. Ini kita jual dulu, lumayan ini. Halo John. Berapa tuh John? Ah, berapa? Wow, 2,83 kilo. Wow, 55.000. Oke, ambil. Ambil. Terus ini ember juga nih. Yuk. Ah, nah, tuh berapa tuh John? Ember chang 3,85, 75.000. Let's go, ambil. Ya. Terus saya mau jual ini juga nih, ketapel sama ini opal. Jual dulu. Oke, sell. Opalnya 2 nih. Nah, terus ketapelnya 4. Bulu burung simpan aja lah. Nggak sell. Berapa itu? 50.000. Loh, lumayan. Lumayan. Oke. Nice. Mantap. Ya ini si uang saya udah ada 5 juta. Saya mau ini dulu lah. Tabung taruh di bank sebagian. Mana si Milburnya mah di luar dia. Kamu tutup kah? Kalau hari ini? Biasanya dia di ini, dia di sini. Tutup kah? Ini bank ya? Ini apa? Oh, chatnya di luar dong, Aristopia Bank. Ya, saya bisa ini ya. Oh iya, yaudahlah, nah nih. Ah, nih saya bisa deposit uang saya di luar. Ya, deposit 5 juta, berarti ya, 3 juta lah. Ah, tuh. Oke, okay. Nice, wow, mantap, dapat achievement juga kita ya. Mana ini? Oh lumayan, 3000 lagi. Wow, oke. Oh, banyak banget langsung poin saya. Permit poin, mantap. Oke, teman-teman ya, sepertinya itu aja ya untuk video kali ini. Jadi kita sudah dapat ini ya, dapat hewan ternak yang baru ya.
dia jenis hewannya ini pelip dia. Nah ini dia nih. Nah ini sayangnya si Irwin tutup hari Minggu, hari Senin tutup dia. Nah kan, abis saya mau beli lagi, siapa tuh dia jualin lagi kan? Ini lagi nih hewan ternak yang ini, tambah lagi satu kan? Ini kan rumahnya dua nih, rumahnya di sini teman-teman. Hewannya ini. Nah, kalau pombatnya sudah ada dua, pelipnya ini masih satu ya. Nantilah saya bakalan ini lagi lah. Apa cek lagi ya? Dapat tuh dia jual lagi tuh lumayan, dapat wall kita dari dia. Ini hewannya unik banget nih. Mirip ya, mirip platipus tapi dia ada bulu dombanya. Unik banget. Unik banget. Terus dia suka berendam ya, suka berenang dia. Ya mirip platipus gitu. Oke, wah ini juga nih ya. Bentar nih saya ambil dulu telur-telurnya. Lumayan. Telurnya besar-besar udah nih. Ah, nih. Big Chicken Egg namanya. Ya. Let's go. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.